Tapi kalau di Maturidiyah dia beza. Beza mana? Hukum dia ada dua. Hukum usul, hukum faraq. Bak akidah pegangnya mengenai Tuhan ada, Tuhan sedianya hanya usul. Ada pun semaya, puasa, puak syarat. Ha, ini dia faraq. Ha, maka dia kata ada pun faraq nak wajib je sebab datang syarak. Tak sebab syarak, tak wajib lagi. Ada pun usul, tak ada sabit dengan syarak, sabit dengan akal je. Bila akal ada sepenuh, sebab fitrah manusia ni, dia tak ada, tak terasa kata ada Tuhan. Sebab beberapa perkara kita nak tak dapat, dah kita tak mau tak lepas, menunjuk tak ada, tu dah menguasai kita. Tak saya sakit, sakit. Tak saya uzur, uzur. Nak kaya, tak kaya. Menunjuk tu, ada je duk pandang-pandang tu. Agak, hak tu hak akal dia tak nanti sarang, oh ya. Berartinya bab usul ni wajib sebab akal tu dia. Betul betul betul. Senang nak mencapainya.